Juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Major Muhammad Faris Omar yang terselamat dalam nahas pesawat Hawk 108 dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya Pulau Pinang. Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Effendi Buang berkata, keadaan Muhammad Faris bertambah baik namun perlu dipantau pasukan perubatan dari semasa ke semasa berikutan kecederaan teruk pada tulang belakang. Difahamkan jawatan kuasa khas masih menjalankan siasatan terhadap pesawat itu sebelum mengambil tindakan susulan dan pihaknya memerlukan masa untuk penelitian menyeluruh. Dalam kejadian jam 10.07 malam 16 November lalu, sebuah pesawat Hawk milik TUDM terhempas di pengkalan udara Butterworth ketika dua juruterbangnya mengadakan sesi latihan penerbangan malam. Insiden itu menyebabkan Muhammad Faris mengalami kecederaan manakala rakannya, Kapten Muhammad Effendi Bustami, 31, maut di lokasi kejadian. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.